Untuk kali ini kita akan unboxing sepatu dari Nike. Nah, produknya adalah Nike Air Max Vapor Wings. Ya, langsung kita lihat untuk detail sepatunya. Nah, ini dia. Jadi ini semacam court sneakers gitu ya. Ini untuk detailsnya, bagian sampingnya dia kayak bahannya semi transparan gitu, jadi dalamnya nih kelihatan. Tuh. Iya, ini kalau untuk kita buka ininya. Nah, jadi ini di bagian sampingnya nih dia transparan, nembus ke dalam. Tapi dia masih ada jaring-jaringnya gitu. Tuh, untuk logonya dia warna hitam ya. Kontras dengan warna dasarnya warna putih seperti ini. Nah, warna putihnya sendiri juga kombinasi, ada warna off-white-nya, ada warna putih yang terangnya juga. Tuh. Seperti ini. Ini bagian atasnya nih, cap-nya ada logo Swoosh-nya. Simple logonya warna hitam. Seperti ini nih untuk details-nya. Bagian depan seperti ini. Untuk talinya modelnya yang seperti ini ya. Tuh, untuk di dalamnya juga ini bagian pinggirnya ada bantalannya, jadi cukup nyaman ketika dipakai dan dikencengin gitu pakai tali, jadi dia tetap ada bantalannya. Ini untuk bagian belakangnya ada lettering Nike-nya ya, tuh warna putih jadi nggak terlalu kelihatan. Tuh, tapi tetap kelihatan sedikit sih itu. Ini untuk soalnya ya, ini bagian bawahnya seperti ini. Nah, untuk yang satunya dengan model yang sama ya, tuh untuk detailsnya. Nah, jadi ini salah satu sneakers yang nyaman dan model juga nggak terlalu heboh. Buat kalian yang lagi cari sneakers atau bisa untuk olahraga juga, ini bisa jadi salah satu pilihan. Langsung aja ya, untuk yang mau order bisa langsung ke thevapey.com.